sementara dari hasil pemeriksaan ketiga orang ini ada permasalahan sebelumnya, karena satu pelaku yang belum tertangkap ini ada pernah cekcok mulut dengan pemilik toko emas yang dirampok ini. Artinya sesama pedagang emas, Pak ya? Ya, sama-sama pedagang emas. Namun demikian, kita masih akan dalami motifnya. Pak, para pelaku katanya dikasih duit, Pak ya? Ya, sebelum melakukan perampokan ini dilakukan perencanaan yang dilakukan di sebelah kantor dinas pendidikan. Termasuk kita lihat bersama ada dua motor yang memang sudah disiapkan, sudah dipreteli dan plat nomornya sudah dibuka semuanya. Masing-masing pelaku akan diberikan 50 juta. Namun ada DP. Masing-masing pelaku dari pengakuan sementara diberikan 200 ribu per orang untuk uang bensin.